selamat sehat semuanya. Jumpa lagi bareng saya, Dr. Kerti. Pada kesempatan pagi ini, saya ingin sharing ke teman-teman semuanya mengenai depresi. Apa itu? Stay tune terus di video ini. Jadi depresi itu merupakan salah satu gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan adanya perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Semua orang pasti pernah merasa sedih atau murung. Namun seseorang jika dikatakan mengalami depresi itu mengalami rasa sedih yang lebih dari 2 minggu dan disertai gejala lain seperti putus harapan atau tidak berharga. Jadi beda antara sedih dan depresi. Depresi yang dibiarkan berlanjut dan tidak mendapatkan penanganan itu bisa menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas kerja, kekuatan sosial, hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri. Depresi itu bisa menyerang siapa saja, termasuk wanita. Depresi pada wanita itu sering dikaitkan dengan perubahan hormonal, termasuk menstruasi, kehamilan, menopause, dan atau mungkin postpartum untuk sampai saat ini belum ada penelitian yang memastikan penyebab lebih sering mengapa depresi terjadi pada wanita. Tapi wanita lebih risikonya lebih tinggi ya, karena faktor hormonal tadi salah satu. Beberapa gejala dari depresi yaitu adanya suatu perasaan putus asa atau frustasi dan adanya suatu perasaan merasa tidak berguna, merasa bersalah, kemudian hilang minat dan kegembiraan pada hal-hal yang sebelumnya disukai, kemudian ada keinginan bunuh diri, nafsu makan yang berubah, sulit untuk tidur, dan adanya perasaan sedih dan cepat lelah. Lalu bagaimana dokter mengenai penyebab dari depresi? Jadi depresi memang sering dialami oleh orang dengan usia di masa muda. Penyebabnya itu dihubungkan dengan berbagai macam hal, mulai dari faktor genetik, hormon, bahkan zat kimia di dalam otak. Jadi zat kimia di dalam otak yang berperan itu ada 3 yang utama, yaitu namanya serotonin, suatu sindrom, suatu neurotransmitter yang berperan dalam kebahagiaan, norepinephrine, dan juga apa sih neurotransmitter itu dok? Jadi suatu neurotransmitter adalah suatu zat yang berfungsi untuk mengantarkan impuls dari satu saraf ke saraf lain di otak kita. Jadi ketika semua zat-zat neurotransmitter tadi turun, itulah yang menyebabkan seseorang mengalami gejala depresi. Dan faktor pemicunya ada banyak. Bisa saja mengalami peristiwa traumatis, memiliki penyakit kronis yang nggak kunjung sembuh-sembuh biasanya pada orang tua, atau mengkonsumsi jenis narkotika tertentu atau obat-obatan lain, dan mungkin memiliki riwayat gangguan mental yang lainnya. Lalu bagaimana pengobatan pada pasien atau Anda jika memiliki gejala depresi ini? Sebaiknya dalam mengobati depresi ini, Anda datang berkonsultasi dengan dokter psikiater. Anda akan diberikan psikoterapi untuk mengatasi masalah Anda. Jadi kayak tips dan trik bagaimana Anda mengubah perilaku Anda dan mengubah pikiran negatif ke arah yang lebih positif. Anda mungkin dapat diberikan obat-obatan, misalkan terapi obat antidepresan untuk mengatasi depresi Anda. Bahkan dalam kondisi yang berat, misalkan dengan adanya keinginan bunuh diri, mungkin Anda perlu dilakukan rawat inap untuk menangani keadaan keinginan bunuh diri Anda. Demikian mengenai tips kesehatan kali ini. Semoga teman-teman dapat bermanfaat, dan apabila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe agar saya bisa sharing terus kepada teman-teman mengenai tips-tips dan kesehatan di bidang mental. Thank you for watching.